Halo bosku, kita jumpa lagi ya dengan channel kita Pengatu TV ya. Thank you for YouTube ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, comment, and share ya. Jangan lupa untuk yang mau beli baltas, bal crewneck, hoodie, kaos oblong cewek, kaos oblong cowok, dress atau bra, celana pendek, bisa ya japri ke saya, tanya-tanya ke saya, nanti saya kasih yang rekomend. Oke, sekarang kita langsung jembreng-jembreng tas aja ya. Dan tentunya buat para pecinta tas, kalau mau tasnya kinclong, pakai ini ya, biopolis ya, semir biopolis, mantul banget ya. Kita mulai nih. Kalau ini bos, aduh ya, ini daging ya, untuk dapat ini susah bos, serius ya. Wah, ini udah keren banget lah, kita bisa dapat ini di dalam baltas ini. Bagi ini kondisinya masih mulus ya, serius ya, ini masih mulus ya, masih mulus ya, mulus mulus. Jadi ketika saya jual di 800 masih wajar bos ya, di lapak lain ini jual 1,2. yes, betul. Kemudian nih rantai ya, Luis Quartos, ini rantai keren banget, kulit asli ya, kulit asli mantul. Ini di 350, so japrikan saja ya. Nah ini tas artis ini Metro ya, ini di 1,5 ya, ini 1,5 enggak ya, artinya ya santai aja ya. Kalau yang begini mah kan bisa untuk penyegaran mata ya kan. Nih yang mau MK, saya punya MK modelnya unik ya, ini MK model unik, dia tote modelnya unik banget tuh ya, cakep ini kulitnya ya. Dia minusnya adalah ada setitik ya, setitik tertekan, dia sedikit tertekan. Saya harus sampaikan itu. Nah di sini ya, ini ketekan begini aja, ketekan begini aja ya. Ini nggak ngaruh, ini cakep banget bos. Ya keren keren. Yang mau ini 750 bos ya. 750 ambil. Ya menurut saya mah ambil aja bos, udah cakep itu. Nih yang mau ini MCM ya, serut tas artis ini mah bos, di 1,2 ya, set ya, ini di 1,2. Oh barisan para jonggol ya. Ada yang murah-murah kan? Ada nih, saya kasih yang murah-murah. Tes nih, saya kasih yang murah-murah juga bos, tenang ya. Saya punya tas minggat koran nih. Ya, tuh, tebal banget. Tuh, tebal banget, lengkap dengan tali panjangnya. Ya, ini mantul ya. Mau ke Bali jalan-jalan pakai ini keren ya. Jalan-jalan ke Bali pakai ini keren. Mantul, mantul ya. Yang mau ini 120, ambil. Ambil, bos. 120 mah murah ya. Lalu saya punya tas unik nih ya, unik ini, serut lagi ya, ini dari mutiara ya, mutiara yang didapat dalam keran ya. Kalau kalian pernah lihat Gini Ojini ya, di dalam keran itu ada mutiara, inilah dia mutiaranya. Yang mau ini saya kasih 100 ya, serut. Ini dari mutiara. 100, unik, unik, unik. Kemudian, nah, saya punya seling kulit ya. Ini kulit asli lucu ya,
Nah, tuh. Ya, ini ada kancing peniti ya. Kalau untuk korek kuping, kalian gatel-gatel atau kotoran kuping suka dicolek-colek pakai peniti ya nih, pakai ini aja ya. Ini buka, masukin ini. Wah, gituin aja ya. Nih, di dalamnya ya. Magnetnya masih nempel. Nah, dia masih cetek. Ya, cetek. Kulit asli ini bos, lucu banget ya, lucu banget. Nah, ya tuh. Minusnya ini kotor. Ya, kotornya basah, basah. Jadi ada permen ini teh ya. Ini mah tinggal dicuci aja. Nanti dicuci sekesek. Dijemur udah kering, ya. Ini mah saya kasih murah aja tuh ya, ada lengket sedikit ya. Nah, cakep ini bos. Tuh, atau ya kalau saya cuci sendiri mah nanti harganya beda bos. Ya, melihat kondisinya begini, ini saya kasih 130 aja ya. 130 murah bos ya. Lengkap dengan peniti korek kupingnya ya. Gaskeun. Nih, kemudian saya ada nih. Ini kulit asli ya. Kulit asli brandnya Geiger. Geiger. Tuh. Ini memang tote, tidak pakai tali panjang. Magnetnya aman, cuman ini lelah, bos. Di mana lelahnya? Dia di sini nih. Tapi kan nggak kelihatan ya. Atau ya jangan lihat aja lah. Segini mah tuh. Ya jamak nih, tikarnya masih mantul. Ya. Perhatikan ya. Ini tikarnya masih mantul. Perhatikan bosku ya. Kalau dosen menerangkan, diperhatikan. Tuh. Cakep ini bos. Ini saya kasih murah aja. Berapa? 100 ya. So. Ya. Dapat tote kulit. Tuh. Di harga 100 ya, dengan lelah-lelah yang wajar bos ya. 100 waktu murah bos. Ada brand pula ya kan. So, yang mau ini 100. Langsung screenshot, langsung kirim ke kontak saya. Nah, saya juga punya tote nih, gagah. Ini kulit ya, full kulit. Tuh. Ya. Ini full kulit. Cakep banget bos. Tuh, jangan lupa di subscribe ya, karena nanti malam juga akan ada konten lagi ya. Jadi jangan ketinggalan ya buat para big lovers ya. Ini gulmeng. Gulmeng udah terembos-embos di dalam dan ini sangat keren. Yang mau ini 170 ya. Murah bos. Gaskeun 170. Kemudian, nah, ini sebetulnya sayang banget loh ya, nggak ada yang ambil ini. Ini apa udah saya jembreng apa belum ini? Ya, ini kulit asli ya tuh, Cambio. Yang mau ini, saya kasih murah, 150. Cakep bos, udah terembos-embos, di dalamnya bersih, ya, ada entegnya. Tuh ya, cakep. Zipernya masih aman, poketnya juga masih aman. Tuh, ya. 150 bos. Murah lah. Iya kan? Murah 150. Kemudian nih saya punya tote lampu-lampu ya. Kenapa dibilang lampu-lampu? Ini kadang warnanya berubah-berubah. Ya, tuh. Nah, kayak ada ini apa warna-warna tambahan. Ini paling minus-minus pemakaian ya. Ada lelah-lelah sedikit gitu ya. Seperti di sini. Ya, tapi ini masih bagus. Nah, di dalamnya masih oke. Ya, masih cakep ya. Ini saya kasih murah saja bosku. Saya kasih 80 ambil ya. Dapat tote begini 80.000, lucu banget ini bos. Lucu ya. Poket-poketnya masih aman ya, masih aman. So, jadi langsung saja supaya saya nggak lupa-lupa ya. Kalau ada yang mau
langsung saja Japri ya ke kontak saya, Japri aja ke kontak saya, langsung diproses, besoknya langsung saya kirim ya, atau lusanya langsung saya kirim. Ini kulit nih bos, ini kulit ini ya, masih lengkap dengan tagnya ya, ini kulit asli tuh, ada dompetnya lengkap dengan dompetnya ya. Yang mau ini langka ini ya, ini langka, ini kulit asli loh bos, genuine leather ya, Crazioni in Pele, ini made in Italy bos ya, made in Italy. Jadi ini 150 ya, yang mau ini 150, genuine leather bos, sudah dibilang di sini genuine leather ya, berarti kulit. Oke, kemudian nih saya punya adinda unik ya, ini adinda unik, cakep banget ini adindanya, kebetulan dia warna putih dan putihnya itu masih cerah ya. Minusnya paling hardware-hardwarenya ya, ini hardware-hardwarenya mungkin tersenggol besi sama besi ya kan, ini kan masih oke ya hardware. Tetapi walaupun begitu, ini saya kasih 100 bos, ada yang mau? Yang mau ini pick 100 ya. Lah. Dia di sini di, oh mungkin di sini ya, ada tagnya. Ah, saya pikir kok nggak ada tag ya, ternyata dia tagnya di belakang sini. Tuh. Aduh, ini matanya juga, alah, banyak banget ini tagnya nih. Super tag ini Maya, super tag tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ada 5 tag. Apa coba? Apa nggak makan biaya gitu ya? Perusahaannya bikin begini banyak tag. Ini 100 ya. Gaskeun. Jadi biar yang sudah saya kontenin, biar saya pisahin ya. Kemudian nih kulit mantul nih bos. Ya, kulit mantul nih bos. Cakep banget. Cus. Udahlah ya, ini mah murah lah bos. Dari kulitnya seger banget ya. Ini aduh, mulus-mulus ya nih. Kalau yang begini-begini, ini kan ada lelah sedikit. Ya ini mah tinggal disemir aja bos. Ya, disemir pakai apa? Semir pakai biopolis ini. Nah, contohnya langsung to the point. Tuh. Before and after. You can see. Alamak, ya kan? Alamak, ya kan? Before. Nah, this is before you will can after, okay? Try again. Oh, betul. You can see this bag look marhilong, okay? This bag look marhilong. Wow, amazing. Nih yang mau ini saya kasih 250 ya. Full kulit 250. Cakep banget bos. Eh kan jadi salah saya. Ternyata ini brand. Ini Marita ini bos. Astaga, saya enggak lihat ternyata ini Marita. Tapi sudah lah ya, saya sudah terlanjur ngomong ini bos. Aduh. Sudahlah. Alah. Terlanjur sudah aku ngomong. Nah, bos. Saya punya daging lagi. Ini rendang banget. Perhatikan ya. Tuh, dari sudut-sudut. Ya, ini rendang banget.
Ya, tuh. Ya, tuh. Ini rendang banget. Like new, ya. Like new. Saya biasanya jual begini, bos. Kalau lengkap talpan, di harga 300, ya. Ini masih pakai plastik. Saya biasanya jual yang begini, lengkap dengan talpan, di harga 300. Lengkap dengan number seri number. Akan tetapi, karena ini tidak lengkap tali panjang, saya kasih di 200 aja, ya. 200 high brand, ya. This is high brand. Oke. Mantul ini, bos. Pierre, ya. Pierre. Next. Nah, saya punya pouch. Ini pouch atau tempat surat-surat, ya. Surat nikah, surat cerai, surat tanah, ya kan. Surat-surat apapun itu jadi, ya. Nih, surat untuk Starla, masukin saja ke sini, ya. Atau surat untuk Pak D, Jokowi. Ini kulit, ya, tuh. Kulit, langsung kulit mantul semua di sini, bos, ya. Kulit asli. Yang mau ini, saya kasih 100, ya. Surat. Tempat-tempat inilah, ya, map, ya. Kalau dulu saya sekolah SMA, saya dulu tamatan SMA, ya. Saya belajar yang namanya surat-menyurat, ya. Waktu sekolah SMA, bayangkan saja. Saya lupa lah berapa puluh tahun yang lalu lah, saya SMA. Saya belajar surat-menyurat, lalu saya belajar stenografi. Bahkan sampai sekarang stenografi itu nggak ada yang nempel di memori saya, stenografi itu bagaimana, ya. Nih, yang mau ini 100. Stenografi, ya, tulisan. Oleh, karena itu, lanjut. Nih. Yang dapat ini bisa saya katakan beruntung, kenapa? Ini semua kulit, bos. Ya, warna hijau warna favorit, ya. Hijau dimix dengan warna kuning, ya. Nih. Jadi balonku ada 5, merah, kuning, kelabu, hijau ada di sini semua, ya. Wow. Ini cakep. Bersih, ya. Yang mau ini 100, bos. 100 bestie, ya. Cakep, bos, cakep, ya. Kemudian ini dia Lizunep, ya. Ini kulit, semua kulit, bos. Perhatikan dari tali-talinya, ya. Ini kulit mantul nih, modelnya begini. Terus ini kulit asli, semua full kulit, ya. Kulit, ya. Nih, tagnya ini Lizunep, ya. Yang mau ini fix di 100, ambil, bos. 100, ya. Oh, kemudian next kita lanjut sampai putus. Nah, ini meminus-minus kotor sedikit, mah, bos, wajar, ya. Alah, jangan manja lah, ya. Berani kotor itu baik, bos, ya. Ini elegan, warnanya oranye. Cakep. Tuh. Mantul. Eta saru diuleduk. Yang mau ini saya kasih murah, bos. Berapa? Fix 100, ya. 100. Ahai. Cintaku terbagi dua. Nih, ya. 100, bos. Aduh, bos. Aduh. 100. Kemudian. Lanjutkan. Ya. Tanggung, ya. Di sini saya akan jembreng, ya. Nih. Dia di sini bernya Mandarin Ducks. Nih, ya. Wow, amazing. Nih. Nih, itu abang punya gendongan bayi, mau? Nih. Tuh.
lebih keren ya. Nanti caranya gimana nih? Cara pakainya gimana nih? Ya, ini cara pakainya gimana? Ini apakah dua, harus dua, talinya apakah satu ini teh ya? Apakah nggak ada satu talinya ini teh apa gimana ya? Terus ini buat apa gitu loh. Jadi begini mungkin ya. Oke ya, ini kita keep dulu ya, saya nggak ngerti nih. Ini teh satu tali. Soalnya panjang banget ya, kalau satu ini kesini nggak mungkin ya, terlalu panjang ya, mungkin dua, ini begini. Oke, kita skip dulu ya, kita skip dulu ya, saya bingung. Kita skip dulu yang ini ya, saya bingung. Nah, saya punya MK. MK-nya minus tali panjang, bos ya. Mantul ya. MK-nya minus tali panjang. Lelah-lelah di sini ya. Ini mah tinggal disemir aja, bos ya. Yang lelah-lelah begini mah tuh ya. Semir aja. Ya, karena lelah-lelah sedikit. Ini saya kasih 350 ya, minus tali panjang ya. Di 350. Gaskeun, bos. Kemudian nanti kita ada konten kedua, ya. Nanti kita ada konten kedua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ya, nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya. Ya, thank you for YouTube. I love you all. Salam sehat. Salam sukses. Bye-bye.